Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan informasi kenapa caption di Instagram tidak bisa diterjemahkan atau ditranslate ke bahasa Indonesia ya. Di sini kita sudah masuk ke akun Instagramnya Babang Cristiano Ronaldo ya. Di sini kita akan coba lihat ya pada postingannya ya, yang begitu wah ini nih foto saja ya. Nah, di sini ada bahasa apa ya nih? Saya nggak tahu. Yang intinya kalau kita klik selengkapnya di sini akan muncul tulisan lihat terjemahan yang kecil ini di samping pada tanggal ini ya. Nah, kalau kita terjemahkan nih harusnya bisa ya. Tapi di sini tidak muncul apapun ya. Nih. Kita coba lihat juga di HP saya yang ini ya. Kita lihat ya, kita masuk ke Instagram ya, kita coba cari di channelnya Leo Messi ya, ini dia, ini kita klik pada postingan Babang Messi ya, yang lagi berduaan saja sama bebeknya. Nah, di sini ada lihat terjemahan nih, kita klik saja lihat terjemahan yang tulisan kecil ini. Nah, maaf tidak dapat menerjemahkan ya. Kalau di sini muncul nih notifnya tidak bisa menerjemahkan ya. Di caption ternyata tidak bisa diterjemahkan ya. Hal ini dikarenakan memang Instagram sedang mengalami down ya atau error ya. Bahkan tidak hanya di caption ya, di fitur yang ada di bio ya seperti ini. Kalau kita terjemahkan di sini ya, lihat terjemahan. Ini juga tidak bisa diterjemahkan ya. Selain itu terdapat juga fitur error lainnya, yaitu pada di Instagram Story ya, tidak bisa menyimpan foto ataupun memfoto ya di Instagram Story menggunakan efek dan lain sebagainya. Jadi informasi yang dapat kami terima saat ini yaitu Instagram sedang mengalami error atau down ya. Jadi harap maklum. Oke, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat berguna dan terima kasih sudah menonton video ini.